Kopi atau kafein merupakan minuman yang sering dikonsumsi oleh banyak orang di seluruh dunia. Selain rasanya yang nikmat, kopi juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh. 1. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kopi mengandung kafein yang dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi, sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas. 2. Menjaga berat badan. Kandungan kafein dalam kopi dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar lemak, sehingga dapat membantu menjaga berat badan yang sehat. 3. Menjaga kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat membantu menjaga kesehatan jantung, karena kandungan antioksidannya. 4. Mengurangi risiko diabetes. Kopi mengandung senyawa yang dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2, karena dapat membantu mengontrol kadar gula darah. 5. Menjaga kesehatan otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat membantu melindungi otak dari penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. 6. Meningkatkan mood. Kandungan kafein dalam kopi dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi risiko depresi. 7. Meningkatkan performa olahraga. Kafein dalam kopi dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan performa olahraga. 8. Mengandung nutrisi penting. Kopi mengandung beberapa nutrisi penting seperti vitamin B2, B3, dan B5, serta mineral magnesium dan potasium. 9. Mengurangi risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanker seperti kanker hati dan kolorektal. 10. Menjaga kesehatan hati. Kopi dapat membantu menjaga kesehatan hati dan mengurangi risiko penyakit hati seperti sirosis. Itulah 10 manfaat kopi bagi kesehatan tubuh. Namun, seperti halnya dengan konsumsi makanan dan minuman lainnya, pastikan untuk mengonsumsi kopi dengan bijak dan seimbang.